Viral di media sosial video sebuah bus melaju secara ugal-ugalan di Balrejo, Madiun. Tampak dalam video, bus tersebut bahkan hampir menabrak pengendara mobil lain. Saat ini, polisi berhasil meringkus pengemudi bus yang ugal-ugalan tersebut. Polisi menangkap sopir bus ugal-ugalan di Balrejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Satlantas Polres Madiun langsung menindaklanjuti beredarnya video viral serempetan antara bus dan mobil di Kecamatan Balrejo, Kabupaten Madiun. Adapun dalam video yang diunggah di grup Facebook Viral News itu tercantum waktu kejadian yaitu tanggal 13 Juli 2022 pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Dalam video berdurasi 41 detik tersebut tampak mobil perekam video digasak oleh bus yang melaju dari arah berlawanan. Bus itu menyalip truk dan masuk ke lajur kanan yang saat itu terdapat mobil yang dikendarai perekam video. Serempetan pun tak terhindarkan, perekam video juga menunjukkan kerusakan mobilnya akibat diserempet bus tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Roni Susanto mengatakan insiden tersebut terjadi di Jalan Nasional Madiun, Surabaya, tepatnya di Desa Garon, Kecamatan Balrejo, Kabupaten Madiun. Korban yaitu pengemudi mobil Toyota Avanza, Fernanda, 21, sudah melaporkan hal tersebut ke Satlantas Polres Madiun. Pihak kepolisian lantas mendatangi garasi bus Nopol AE7406B tersebut dan telah memeriksa sopir, Sudaryono, 52, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Armada jurusan Ponorogo, Surabaya tersebut juga terdapat kerusakan di bodi bus di atas roda bagian kanan. Jangan lupa subscribe ya!